Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainin Hayati. Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga dan saya sebagai UKM Batik Siwara di Kota Semarang. Dan saya kalau di Desa Wisata Kandri ada yang berwisata untuk belajar membatik, saya siap untuk mengajar, untuk melatih. Kalau kita jualan itu berarti tahun 2014-15. Kalau kita mulai pelatihannya, mulai mengenal canting, terus kain batik, kompor segala macam itu 2012. Semenjak ada Desa Wisata Kandri, kita mulai belajar membatik. Mungkin karena untuk biar kalau ada yang berwisata di Kandri itu tidak hanya kuliner saja, ada craftnya ya, seperti ini membuat batik ini. Iya, sebenarnya ada seperti kayak itu di waduk Jatibarang itu kan ada monyet, terus ada bambu kerincing namanya, terus ada apalagi singkong di warga sekitar sini itu kebanyakan punya singkong. Iya, yang paling utama apalagi yang daun singkong itu lakunya memang laku pesat itu daun singkong malahan. Iya. Kalau yang dari luar Jawa itu dari NTT, NTB itu malah belinya ya yang itu motif-motif kayak kerak, kayak gitu, yang mungkin di lain sana kan enggak ada yang motif-motif kayak gitu. Ya mungkin karena ini aja motifnya beda sama yang Kota Semarang kan kebanyakan itu daun asem, terus lawang sewu, terus masjid agung, terus kuntul lah, mungkin beda sama yang itu. Sebenarnya kalau inovasi-inovasi baru itu tetap ada, cuman kita kalau jualan batik itu yang lakunya pesat itu apa ya, itu yang dibikin terus aja kayak gitu. Tekniknya mungkin kita untuk pewarnaan mungkin lebih pekat dari pewarnaan dari batik-batik yang lain, mungkin kayak gitu. Terus kita ada batik cap sama batik tulis. Kita dulu waktu pertama kali ada Desa Wisata Kandri, kita dibiayai sama PNPM namanya, itu dibiayai berupa barang, jadi kayak kompor, alat-alatnya. Jadi itu total sampai pelatihan juga itu sebanyak 30 orang, dibiayai sebanyak 20 juta tapi untuk satu kelurahan. Penghambat sebenarnya kita kan masih belajar, jadi kita kan memang belum sepinter kayak yang di Solo, Pekalongan. Mungkin kita kan juga kalah dengan ini lagi cara nyantingnya lebih rajin atau gimana nya. Makanya kita yang penting masih belajar terus. Sebenarnya enggak, kita samakan aja dengan ini. Kita kan punya komunitas sekota Semarang, jadi kita disamakan aja. Walaupun beli sana, beli sini tetap, walaupun si pembeli ini tanya-tanya harga sini berapa, sana tetap sama. Sebenarnya nggak ada ketentuan, cuma kita dulu nargetkan pokoknya sebulan itu bisa buat 40-50 potong. Apalagi kalau ada pesanan, kita juga selalu siap. Bisa semua umum mau belajar, pokoknya berapa anak, berapa sembarang bisa semua kalau untuk belajar. Untuk kalau untuk paket ikutnya marketing itu
minimal 30 anak ya. Kalau untuk marketing, soalnya kan sekalian untuk udah ada paketnya itu ya. Terus kalau sama ibu sendiri 5 anak, 10 anak, satu anak pun kita bisa langsung. Ya datang langsung, biasanya kita memang kalau siap ya sudah siap banyak. Kalau ada yang pesan lewat WA kan, biasanya ada yang pesan warna ini, motif ini saya mau difotoin aja, terus kita kirim, pernah ke Jepara, pernah kirim ke Kudus, pernah kirim lewat itu apa namanya, CNE kayak gitu, pernah. Kalau untuk paket per anak ya, berarti ya kita hargai 50.000 dapat ini sapu tangan. Jadi kalau sudah selesai bisa dibawa pulang. Kedepannya ya, ya kalau saya pribadi, kalau dulu ya tetap pikirannya yang penting pokoknya maju terus kayak gitu. Nilailah ada COVID itu kan, terus nggak ada tamu, nggak ada ines, nggak ada apa sekali kan, terus down kan, nggak pernah belajar batik, nggak ada ini nggak ada ya. Nah, pinginnya kalau ada ini dibantu lagi apa-apa, mungkin masyarakat sekitar sini mungkin bisa bangkit lagi.